Halo, apa khabar semua? Sekarang ialah FMCO. Semua dekat rumah duduk kan? Jadi tak tahu apa nak buat, Aunty akan tunjukkan buat nyonya canggih ayam. Inilah caranya membuatnya senang saja. Nanti Aunty tunjukkan macam mana cara membuat dia ya. Ini cendawan butang ya. Aunty dah cuci sekali dua kali. Aunty lebih kurang pakai ada 20 biji ya. Jadi Aunty letak air biar rendam dia sampai kembang ya. Ya, dah kering Aunty dah beli siap. Tapi kering Aunty kena rendam dia dulu. Kita taruh satu besen ya. Kita buat macam ni. Lepas tu Aunty letak air ya. Letak air biar dia rendam dia ya. Sampai satu hari pun tak apa. Aunty selalu rendam dia 4 jam je. Air dia rendam sampai daun dia kena air ya. Kira sekilo bulut ni beras ya. Kita air. Kita kacau macam ni ya. Kita tak nak cuci gosok lama sikit. Kita gosok sikit je. Kita cuci bilas air 2-3 kali. Lepas tu kita rendam sampai 4-5-6 jam pun tak apa. Lagi rendam lama dia lagi cantik ya. Beras pulut ni dah bersih ya. Jadi Aunty rendam 4 hingga 6 jam ya. Yang Aunty dah cuci bersih. Ni macam mana nak keluarkan dia punya tulang ya. Aunty ajak. Pasal ada orang tanya macam mana nak keluarkan. Senang saja, kita potong begini. Ya, kita potong. Jadi Aunty tuangkan tulang dia ni. Okey, ini kan isi dia ni kan. Jadi kita potong dia sini. Potong macam ni. Buat belah macam ni. Kita keluar dia punya tulang ya. Tengok. Kita buang kat ujung ni. Kita ketak dia sikit je ya. Okey, dia dah tulang dah patah. Kita potong begini. Okey, isi yang kita tarik. Buang dia punya ni ya. Keluarkan isi dia. Okay, ini tulang ya, kita keluar. Tinggal sebahagian ini. Okay, jadi kita dapat sekeping pehernya ya. Tulang dah keluarkan. Aunty ini tadi dah keluarkan tulang ni. Dalamnya cantik kan. Jadi Aunty terbalikkan nak potong. Aunty guna 4 keping ini ya. Kalau kita inti banyak, Aunty akan bubur ya. Aunty akan ada orang kulit buang pun boleh. Saya nak pakai kulit ada minyak lemak sikit, bau sedap ya. Baru yang kecil ya. Macam ni potongnya. Okey, nampak tak Aunty dah siap ni. Adanya tak ada, kita potong macam ni ya. Kasih kecilkan dia ya. Ni hampir dah siap ya. Harus macam ni ya. Okey, kita dah siap. Tengok Aunty angkat begini. Letak dalam ni ya. Bekas ya, satu bekas simpan dulu ya. Warna purple punya ni ya. Dah basuh ni. Jadi Aunty nak rebus dia sekejap. Nak jadikan dia warna purple ya. Masukkan air sikit. Okey, kita kacaukan dia dulu ya. Sampai dia berjadi warna ya. Okey, tengok warna dia dah jadi warna purple ya. Dah mendidih. Jadi Aunty tutup api, biarkan dia sejuk dulu ya. Okey, ini Aunty dah tuang bunga warna purple itu ya. Jadi Aunty rendam dia dulu biar dia jadi warna purple lagi pekat cantik ya. Aunty dah sediakan pulut ni ya, tengok. Ini pulut sekilo Aunty ambil ini bagi-bagi dua ya. Rendam dulu ya. Ini bunga telang ya. Yang ni warna purple ya. Okey, Aunty ada pakai cendawan. Ini cendawan, kita rendam dulu ya. Ini cendawan. Okey, ini gula labu punya ni, gula batu. Tapi dia jenis gula punya ya, labu punya ya. Jadi Aunty ada pakai ayam 4 keping ya. Dah keluarkan ini tulang dia ya.
Okey, aunty ada pakai ini ya, koma ya. Ini sebut koma, jadi aunty akan masak ya untuk speket. Aunty ada pakai bawang kecil ya, pakai lebih kurang 12 biji. Ini ada bawang putih lebih kurang 2-13 bulas ya. Ini daun buluh ni aunty dah rendah untuk buat cang ya, nyonya cang ya. Ha, ini aunty akan buat ini. Udang kering aunty akan begini banyak ya. Kalau siapa rasa nak lebih, boleh bubur lebih ya. Okey. Ini aunty pakai potong kecil-kecil ya. Macam ni potong ya. Okay, dah siap ya. Kita potong kecil-kecil ni dah siap. Masukkan dalam gas ya. Kita potong harus-harus ya. Kita dah potong nipis-nipis ni, kita kasih potong harus-harus ya. Ni macam ni buat ya. Ni siap ya. Masuk dalam pinggan ya. Dan bawang putih aunty pun sama juga, nak potongkan harus-harus nanti cincangkan ya. Kalau nak masuk blender pun boleh juga ya, tapi kalau cincang lagi sedap ya. Okey, dah cincangnya harus macam ni. Tak dalam pinggan dah. Udang kering kita potong macam ni kecil aja ya. Bila kita rendam dia dah kembang ya dan lembut ya. Jadi boleh potong macam ni ya. Dan ni dah harus-harus begini. Okey. Kita masuk dalam pinggan ya. Nanti dah tadi rendam dah kembang ni. Kita keluarkan yang ini ya. Potong begini. Kecil-kecil ya. Okey, kita potong dia kecil-kecil lagi ya. Macam ni ya, potong dia kecil-kecil ya. Siap ya, dah dia punya harus dah. Masuk dalam bekas. Habiskan ya. Okey, kalau tak cukup baru kita tambah lagi ya. Kuali dah panas ya. Aunty bubur minyak ini aunty nak tumis ya. Aunty tumis minyak kan lebihkan sikit ya. Okey. Aunty masukkan bawang kecil ni dulu. Bawang putih ya. Ciao. Okey, aunty masukkan udang kering ya. Kita kacau dia ya. Udang kering dah bau wangi dah. Aunty masukkan cendawan ini ya. Ini aunty masak lebih. Pasal kalau ini masak lebih, bungkus ada lebih, kita boleh makan dengan nasi sedap ya. Kita kacau. Aunty dah kacau, tengok dah wangi ya, bagi dia tumis dulu. Lepas tu aunty masuk ni komanya aunty dah bancuh ya. Jadi kita masukkan dalam. Dah cincang-cincang itu ayam daging kan. Jadi aunty masukkan sekali ya. Kita kacau dia ya. Orang suka pedas sikit, aunty bubuk sebut kari tepung ni ayam punya 2 sudu ya. Jadi ada orang suka makan pedas sikit aja, baunya wangi lagi ya. Kundung manis ya, dah potong kecil, nanti masukkan dalam ya. Okey, kacau dia ya. Rempah campuran manggis Cina, usiang fen ya. Ini letak lagi wangi ya.
Nanti bubur satu sudu, ini dua sudu cukup ya. Okey. Bubur bau garam putih sikit. Kita kacau dia ya. Okay, bubuhkan kicap sikit ya. Kalau ada ni kicap pekat ya, bubuh sikit dulu. Masin ya, nanti bubuh sikit ya. Okey, nanti kacau. Tengok selera masing-masing ya. Ada orang suka hitam gelap sikit. Jadi nanti bagi saya ini dah cukup ya. Nanti bubuh sikit ya, satu sudu dulu. Kalau tak ada cukup lagi, baru kita tambah ya. Nanti dah kacau ni. Ini bagus piuk ni tau, tak kuat li piuk ni. Nanti masak tak payah bubur air ya. Kalau siapa ada pakai piuk yang lain boleh juga. Tapi bila dia masak, kita kena letak sikit air ya. Ini nanti langsung tak bubur air ya. Dah ambil siap, bagi dalam mangkuk bekas. Kita biarkan dia sejuk dulu ya. Okey, kalau siapa masak terlalu banyak, kita ni tak habis boleh masuk dalam peti es ya. Nanti biarkan dia sejuk, nanti anti bungkus ya. Nanti tengok anti buat cara macam mana ya. Ni dah rendam, kita kena basuh ya. Ni anti brush ya, basuh. Tidak basuh daun ni, jadi anti rebus dia sekejap ya. Ha, bagi dia panas sekejap, rebus dia ya. Anti dah rendam ni 6 jam ya kulit ni. Jadi anti tapis dia kering dulu ya. Tengok beras dia ni kulit. Ada punya dia cepat masak, dia punya lambat sikit ya. Jadi tak apa anti rebus ni ya. Keluarkan air dia ni ya. Kita tapis dia. Keringkan. Ya, nanti kita steam dia ya. Nanti ambil guna ini kain ya untuk kukus ya. Ini boleh beli dekat kedai yang dijual dah siap punya ya. Okey, nanti akan masuk pulut ni. Nanti senang je. Ni nanti masukkan dalam. Nanti ini dah siap. Kita tak usah belah sekejap ya pasal nanti nak kukus lagi satu ya. Kukus ini bubur. Sikit ya. Tengok cantik kan. Ini dah rendam ya. Nanti pun bungkus dia macam ni ya. Tutup tepi. Ha, ini warna putih ya. Ini warna purple. Kita tutup dia ya. Air dah mendidih. Nanti kukus dia ya. Okey, nanti letaknya. Pasal dia punya pulut, dia lambat tau. Ini cepat. Nanti cuba letak 20 minit dulu ya. Dah 20 minit. Nanti tengok dah masak ke belum ya. Jadi tengok ni. Ha. Jadi macam ni. Kiranya dah setengah masak macam tu. Okey. Nanti tutup api dulu ya. Tengok dia ni. Biar dia sejuk ya. Dia akan ambil daun 2 keping ni. Lebih kurang sama panjang macam ni. Pusingkan dia macam ni. Okay, jadi macam 3 segi kan. Okay. Okay, sebelum tu nanti daun dah sekeping, daun pandan kat dalam sini. Nanti taruh pulut ni. Nanti masukkan pulut putih. Nanti letak bahan dia. Macam ni letak. Letak banyak sikit bahan. Okay. Nanti taruh warna putih untuk muka depan dia ya. Tutup. Okey, kita tekan dia ya. Tekan dia. Oh ya. Macam ni. Tekan dia dulu. Okey, tekan, tekan dia dulu. Okey. Okey, tekan, lepas tu pegang kat sini. Tutup dia tepi ni ya. Ni tutup dia, lepas tu daun ni dia tahan, daun ni ada balance pasal ini daun ni kecil sikit. Okey, kita lipat dia macam ni ya. Lipat macam ni, tengok ya. Okey. Nanti
pusing ini ya. Dua kali ya, dua ya. Oke. Taruh sini. Letak. Ikat balik lagi. Oke. Kita ikat dulu. Oke. Dah siap pun. Kan, nanti botongkan dia punya ni. Yang balance-balance punya ya. Oke. Tiap daun ni kecil sangat. Bidik. Oke. Nanti masukkan garam ya. Dua sudu garam. Ya, garam sikit. Tusuk setengah. Kacau dia. Tu nanti masuk ini yang tadi kita dah buat punya ya. Nanti masukkan dalam ya. Ha, kita buat macam ni. Ada panas sikit. Sama. Okey. Kita rebus dalam 1 jam setengah hingga 2 jam ya. Okey. Biarkan dia nanti tutup. Dah siap pun nanti punya ni. Nyonya cang ya. Dah. Sejukkan dia dulu ya. Ini dah siap. Dah tengok. Tengok. Dah panas lagi ya. Tunggu sejuk dulu ya. Nanti dah siap ni ya. Nyonya cong ya. Nyonya cang ini. Ayam ya. Dah siap. Tengok Aunty buat ya. Tengok dia ada warna purple dengan warna putih. Ini peluk ya. Inti dia ya. Ini buat dari bunga inilah ya. Okey. Sekarang kita tengok. Memang. Wow. Sedap ya. Tengok ya. Wow, tengok dia, isi dia. Boleh cuba buat ya. Kalau cuba buat and like Aunty, subscribe Aunty ya. Terima kasih, selamat bercuba.